Xiaomi dijadwalkan merilis lini smartphone baru yang bernama Civi pada 27 September di China. Xiaomi Civi ini disebut-sebut hasil peningkatan dan rebranding dari seri Mi CC yang pernah diluncurkan pada 2019 lalu. Nah, para pecinta ponsel Xiaomi sepertinya sudah dibuat ngiler nih. Dari teaser dan poster yang sudah dirilis, udah kebayang sih gimana kerennya desain dari ponsel ini. Dari teaser dan poster yang beredar, Xiaomi Civi tampak menggunakan layar lengkung dengan frame berwarna emas dan berbahan metal. Kemudian, dari belakang, Xiaomi Civi tampak berwarna biru dengan bubuk glitter dan matte. Sekilas, Xiaomi Civi dibekali dengan 3 kamera belakang yang dibenamkan pada modul dan berbentuk persegi panjang. Tak hanya sampai di situ, dari teaser yang beredar, bagian kanan ponsel juga terdapat tombol volume up and down dan juga tombol power sekaligus pemindai sidik jari. Sementara di sisi bawah, terlihat adanya port USB tipe C, speaker Dolby Atmos, mikrofon, dan juga slot kartu SIM. Hingga video ini tayang, Xiaomi masih belum menjelaskan spesifikasi Xiaomi Civi secara detail. Namun, dari nomor model yang terdaftar, Xiaomi Civi kemungkinan besar memiliki spesifikasi yang sama dengan Xiaomi 11 Lite 5G NA. Kalau memang besar sama, kemungkinan Xiaomi Civi menggunakan chipset Snapdragon 778G dengan layar AMOLED berrefresh rate 90Hz. Makin penasaran sih, kita tunggu aja ya.